Atlet senam ritmik keturunan Amerika Serikat Indonesia, Sujati Narendra, menjadi sorotan publik usai curhat lantaran tidak bisa berlaga di SEA Games 2021. Mulanya, Sujati bersama anak muda lain yang punya kewarganegaraan ganda diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk pulang dan membangun Indonesia. Sekembalinya Suci ke tanah air dan disusul dengan kemenangannya di PON ke-20 Papua 2021. Ia mengaku dijanjikan untuk berangkat ke SEA Games 2021. Jadi setelah PON Papua pada bulan Oktober tahun kemarin, saya dikasih tahu bahwa saya akan dikirim ke SEA Games. Pulang dari Papua sebenarnya langsung mulai persiapan ke SEA Games. Tapi di Lampung, saya pelatnas di Lampung ya kak. Terus persiapan beberapa bulan itu latihan pagi sore setiap hari dan sebagainya untuk. Tapi pada bulan Maret saya dikasih tahu bahwa sabar saya tidak akan dikirim ke sini. Walaupun Suci dan pelatihnya rela untuk merogoh kocek pribadi, tetap saja belum mendapatkan izin. Iya, sampai sekarang belum dapat izin dan sepertinya tidak akan dapat izin kalau iya situasi sekarang. Tapi apa sih kak, kami sudah fokus untuk target selanjutnya. Kini Suci bersiap menghadapi ajang Islamic Solidarity Games atau ISG 2021 yang bakal digelar pada 9 hingga 18 Agustus 2022 di Konya, Turki. Suci merupakan satu dari sejumlah atlet yang tidak dipilih untuk berlaga di SEA Games 2021 karena cabang olahraganya tidak masuk dalam 31 cabang olahraga yang diberangkatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Banyak atlet dalam cabur-cabur ini yang tidak diperhatikan, banyak yang berprestasi. Jadi menurut saya dukung itu bukan hanya secara biaya, bukan hanya masalah dana, tapi long term. Jadi jangan sampai dari fasilitasnya dan juga pertandingannya kita harus lebih sering diekspos. Kami para atlet harus sering bertanding, tapi kalau di Indonesia itu kami jarang banget. Jadi dukungan dari pusat itu harus ya bukan hanya secara finansial. Kalau saya sudah tahu masa depan saya di Indonesia walaupun ya mungkin banyak sulitnya, banyak tantangan. Tapi kalau saya cinta Indonesia, saya mau berjuang untuk bangsa ini.